Halo semuanya, kembali lagi sama gue Ceker. Oke, kita main game Tensura lagi. Ya, kali ini gue bakal lanjutin yang di Tensura King of Monsternya ini di season 8 nya dan nomor 5 sekarang ya, karena kemarin gue sudah selesai di nomor 4 dan di nomor 5 ini gue belum dan ingin gue coba dan belum pernah gue coba sama sekali. Ini gue pengen lihat di dalam ini apa aja lawannya, dan juga gue belum menggunakan buff. Buffnya masih yang kemarin, masih level 2. Kalau seandainya bener-bener gue sudah ampun, gue bakal terpaksa naikin ke level 3 nya ya, karena emang bener ini developernya sengaja membuat ini susah pakai banget, karena biar kita gak langsung selesai di hari itu juga ya, agar kita bisa 3 hari atau 4 hari menyelesaikannya, dan agar kita juga gak jenuh gitu loh. Kalau saatnya kita terlalu mudah, nanti kita juga terlalu jenuh nantinya. Ini bagus sih sebenarnya, agak inovatif dan juga inspirasi. Oke, langsung aja kita mulai ke nomor 5. Kita lihat musuhnya siapa aja ini. Oke, gue sudah dalam dan wow, ini yang bahaya banyak sih. Yang bahaya ini serang-serangan AOE-nya ya. Sabar, ini Benimaru Kiji ini wajib banget sih kita hajar terus. Waduh, serba salah ini ya. Langsung aja kita gas di sini. Kita coba. Kita ultimate. Oh, pokoknya langsung sampai ke Shizu ya ultinya dari Gelmut-nya. Iya, ada ke Shizu, langsung aja kita ultimate. Buset, sakit banget. Sionnya Gilbert. Sakit banget Sionnya cuy. Wow, hampir mati sih juga cuy. Wow, bahaya nih. Kita ultimate. Itu bayangan tuh ngebug ya tadi nih. Di tengah ini terus sudah mati tapi masih hidup di sini. Itu ngebug ya. Ada aja yang ngebug ya nih, kadang-kadang bikin gimana gitu. Hakuro, kita cerah Kuro. Ini Hakuronya sih bahaya. Karena Hakuro bisa jalan dua kali abis ini. Kita tandai dua Hakuronya juga. Tapi di sini nggak ada Gopta, jadi ya agak aman-aman sedikit lah. Karena Gopta itu sumber penyakit juga ya. Oke. Oke. Kita anim Benny. Iya, bukan Benny ya, Dung. Wah, salah gue cuy. Oke, bakal gue rubah ini formasinya cuy. Gak kuat. Seperti ini. Ini kurang attack sih gue, kurang attack. Ya, seperti ini, langsung aja gue gas. Ini kurang tim attack sih gua. Wah, jangan sih juga di ultimate duluan cuy. Nah, seperti ini benar ya baru ya. Tunggu Sion ultimate ya. Ayo bisa. Pam. Sakitnya. Oke, critical. Kagak critical. Oke, aktif sinergi mantap. Ini baru mantap. Tapi ini kayaknya lebih mudah ya dibandingin nomor 4. Ini lebih mudah sih. Buh, 500k cuy. Sionnya gile. Bisa kalian lihat tadi 500k loh. Kagak ada bohong-bohongnya, 500k bener tadi. Oke. Tam. Ini bisa menang sih, aman kok, aman. Ada Sion ya soalnya. Oke, Sionnya jalan lagi. Ini aman sih kalau kayak gini. Tapi kalau kemarin ada Gopta ya, bahaya banget. Ya, menang ini gue jamin sih. Agak mungkin gue kalah di sini. Oke, mati satu. Pam. Oke. Kita stun dulu ini, bahaya nih tapi musuhnya. Oke lagi cuy.
Mantap mantap Sion ini emang mantap ya Sion SP ini, wah the best banget sih. Yang ngambil kemarin tuh pasti nyesel pastinya. Apalagi yang dapat Suna ya, nyesel pakai banget sih yang dapat Suna itu, gue jamin dah. Nanti dulu tunggu aku ultimate. Ya aku udah ultimate, baru kita ultimate. Dots. Lo ya, stun lo ya. Lo. Hakuronya galak banget cuy, kalah gua. Oke, dan sekarang gua rubah ya formasinya, dan Sion gua taruh sebelah kiri aja udah. Dan ini gua bakal menang sekali ini. Bujubuset dah tadi ada kesalahan sedikit aja langsung fatal ya. Gile pakai banget sih. Ini sekali ini pasti menang gua. Oke. Ini di ronde kedua langsung kita stun juga nanti soalnya. Kita bakal ultimate dulu si Sion ya. Usahakan Sion ini imun ya di sekarang ini Sion ya. Usahakan imunnya aktif. Makanya gue incer banget Sionnya juga. Hakuro di ronde kedua kita stun dia nanti. Oke, mantap. Gua suka itu. Udah aktif imunnya padahal. 38, 39, 140, 43, 44, 47 cuy. 47 combo, mantap. Gua stun aja bodo amat lah. Sion gua mati tapi ya Sion gua diserang sama cakar-cakar ini. Woi, enggak, kagak mati. Lu mampus lu. Mampus lu. Lu ngapain lu tadi ya nyerang-nyerang Sion gua? Lu Sion gua ngamuk, Sion gua mampus lu. Lu ya lagi. Lu. Oh, ngapa gue pakai ultimate Soka gue? Astaga naga. Abis ini Benimaru Kijin cuy attack. Wah, gue ngeri banget sih Benimaru Kijinnya ultimate ini. Wah, gue salah cuy. Wah, masih ada harapan gak gue ya? Wah, gue salah asem. Kesalahan dikit jadi fatal ini, bahaya bener dah. Wah, bahaya banget ini mah. Wah, ini waduh bahaya. Wah, bahaya. Wah, bahaya. Ini gue serang dulu deh ini. Wah, Benimaru Kijinnya ultimate, astaga naja. Bahaya cuy. Oke, aktif sinerginya, aktif. Oke, kagak apa-apa. Bisa. Wah, si Zugul apa gue ultimate dulu tadi ya. Aduh, kesalahan sedikit ini kadang-kadang berkibat fatal banget sih. Boom. Yeah. Belum mati. Mantap. Ya. Yeah. Mampus si Zugul belum mati lo. Mampus lo. Mampus si Zugul belum mati. The best. Woo. Gua menang juga akhirnya cuy. Gua pikir tadi bakal selesai tadi ya. Kambing. Gua sudah ada deg-deg keser aja rasanya. Ternyata nggak deg-deg ser ini. gua menang. Gak mungkin gua kalah. Mana ada Shizu, ada Sui, masih bisa menang. Mati kau. Belum mati juga. Yes, mati. Yes. Huh. Dan nomor 5 akhirnya gua menang di sini ya tanpa naikin buff lagi. Buffnya level 2 aja dah, kagak apa-apa. Dan nomor 6 ini bakal gue selesai nanti ya. Tunggu rilis banner Benimaru Berserkernya. Kita selesaikan nomor 6 ya ini. Tunggu Benimaru Berserkernya. Dan Benimaru Berserker rilisnya kapan kita lihat? Kita lihat satu day. Berarti kurang lebih hari Selasa ya Benimaru sudah rilis. Ya, hari Selasa Benimaru rilis ya. Pas barengan sama Space Gap sih. Tanggal 15 lah kurang lebih jadi ya. Oke, mungkin cukup cuma ini aja ya. Dan kalau seandainya kalian suka dengan video ini, boleh like dan subscribe. Dan kalau seandainya kalian ada kritik dan saran untuk gua, langsung aja komen di kolom komentar. See you, thank you, salam albedo. Albedo. Gerak.
Iya, LBD nggak mau gerak. Ah, oh, dah, beramat dah. See you, see you, see you.